Peralihan monsun timur laut ke monsun barat daya membawa limpahan rezeki buat si pencari siput di Kuala Perlis-Perlis. Fenomena ini membuatkan air laut surut lebih lama pada setiap awal bulan Februari hingga Mac. Bagi penduduk sekitar kampung Pulau Ketam, antara siput yang banyak terdapat di sini ialah siput kemudi atau siput peha ayam, siput gayam, siput sudu atau siput kepah dan kerang bulu. Namun, bukanlah mudah untuk mendapatkannya. Kru MHI berpeluang mendapatkan si pencari siput bagi mengetahui keunikan dan keistimewaan siput ini. Seawal jam 7 pagi, hutan paya bakau yang dipenuhi pokok api-api perlulah diredah melalui laluan berkecak dan benting pasir sejauh 2 km untuk sampai ke kawasan pencarian siput. Agak mencabar dan penat, tetapi berbaloi kerana setibanya di sini, kami dapat melihat pemandangan Pulau Langkawi dan Satun Thailand yang menakjubkan. Chen Sikiat, 38 tahun, salah seorang pencari siput yang tinggal di kampung Bukit Putih, sanggup meredah sejauh 5 km untuk mencari siput. Dia yang juga juruteknik kilang simen mengambil peluang cuti hujung minggu untuk mencari siput bagi menambah wang saku. Ha, memang susah. Bukan semua ada mai itu yang nak kena cari juga. Satu tempat ada, satu tempat tak ramai juga. Ha, ya bukan semua ada nak kena cari juga jalan kaki. Selalu kita kutai 5 kilo cukup makan cukuplah 5 kilo ke atas yang macam tu balik. Ya. Kadang-kadang perah juga jauh juga. Sini balik pun jauh juga jalan kaki. Cukup makan cukup lah. Menurutnya lagi, pelbagai jenis, rupa bentuk dan penelitian dari mata yang tajam perlu untuk mengenal pasti siput yang hendak dicari dengan menggunakan pencakar. Ini siput kelang ni. Kelang bulu kan? Kelang bulu. Yang ni siput tajam yang ni. Yang ni siput cipai ni. Orang cakap ni payah dia mau. Payah dia tu serut ni. Dalam dia ada siput yang kecil-kecil tu atas dia sana ni. Pada ni. Dia kalau nak ni macam mana dia kena korek dalam? Nak kena korek juga ya. Dia tu seru teramai nak kena korek juga lah. Siput kecil tu atas dia padan sini ya. Dia nak kena korek dulu lah. Baru tahu macam dia kena ada koyang sikit kan tanah tu lah. Baru kita korek ada. Ni lagi sedap dengan ni. Betul ya? Ni dia lagi sedap. Dia pesak ni dia sama sini. Dia isi penuh. Yang ni kelang dia sikit lah. Dia masak dia cari kecil lah. Yang ni dia penuh sama sini ya. Mana-mana dia ada spring sekian ni, sedap juga. Bagi Nur Baizura Azura Aziz, 40 tahun, dia dan suaminya akan datang seawal 7 pagi dan akan berhenti mencari siput jam 12.30 hari kerana air laut sudah mula pasang. Menurut ibu kepada 5 anak ini, hasil siput akan dijual kepada penduduk setempat di mana setiap hari tempahan telah dibuat. Lalunya siput kemudi banyak. Kalau macam tu mentarang pun ada juga, banyak juga. Kalau dapat tengah tu orang ambil tu orang jual. Kalau macam sekilo tu macam RM35. Lalu tu lah. Tengah tu kalau orang minta kurang, kita bagilah kurang sikit. Sialkan orang kampung. Safri Mat, 65 tahun pula berkata, setiap kali musim air surut, beliau tidak akan melepaskan peluang untuk ke tepi pantai bagi mencari kerang, siput gayam dan kemudi untuk dijadikan lauk makan tengah hari bersama keluarga kerana rasanya enak dan manis selain isinya yang padat. Ini dalam 4 atau 5 kilo dah. Makan ni tak cukup. Kemarin pun bukan, kecuri je. Makan dia tak cukup. Dia keluarga ni ramai. Ini dia pun kata ada masak lemak cili api. Kalau siput ni, kalau macam gayam tu, kita buat 3 rasa kan. Lepas tu, papek. Makanan siam lah, papek. Turut berkongsi pengalaman, seorang suri rumah, Syah Aini Syafi'i, 50 tahun berkata, setiap kali musim air surut, dia akan ke tepi pantai untuk mencari siput gayam. Kebiasaannya, dia akan kumpul dulu isi-isi siput gayam sebelum direbus dan dimasak pelbagai menu. Macam siput gayam ni, kami sini kami panggil buat sayur tomeh.
Kami tomel kadang apa, kami buat gulai masak lemak. Kami buat sayur lemak. Lepas tu kami buat sambal tomel. Yang tu lah. Bakak-bakak tu adalah juga tetapi hak tu tak apa-apa ni sangat. Macam kami orang kampung, kami suka buat sayur, buat gulai, buat masak sambal tomel. Tapi yang paling ni pun siput gayam dengan siput kemudi. Kepoh tu dia kurang sikit sebab dia belendiak. Peluang seperti ini sememangnya tidak akan dilepaskan. Bukan sahaja dapat menambah pendapatan, tetapi secara tidak langsung aktiviti mencari siput ini mengeratkan hubungan silaturahim dan menarik bagi seisi keluarga.